Oke guys, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Di video kali ini kita akan belajar mengecek model atau tipe laptop. Jadi saat kita memasukkan model dan tipe laptop di PAST kemarin, kan ada yang tipenya dari aplikasi SIMDA BMD itu hanya tertulis Asus ya. Ini kan tidak lengkap, Asus tipe apa, model apa, seperti itu. Caranya sangat mudah ya. Di run laptop kita, kita tulis DX DIAC ya. Untuk memunculkan run itu, yang dipencet adalah tombol Windows bersama dengan tombol R. Jadi otomatis muncul tampilan run. Kemudian tulis ya DX DIAC. Kemudian enter. Enter itu sudah oke. Lah seperti ini ya. Jadi sistem atau modelnya Asus Laptop X415GP. Ya, ini kan di SIMDA hanya tertulis Asus saja. Jadi kalau ingin tahu tipe lengkap dari laptop kita, kita cari di Windows plus R, kemudian ditulis DX DIAC ya. Nanti bisa tahu laptop kita itu sistem atau model tipenya itu ini ya, Asus X415GP, kemudian Core i5 ya, kemudian RAM-nya sekian, seperti itu. Sangat mudah ya, bisa diulangi lagi, Windows plus tombol R, kemudian DX DIAC pakai G, kemudian OK, otomatis sudah muncul ya. Data ini bisa kita copy ya. Untuk kelengkapan data BAST atau berita acara serah terima laptop yang kita buat kemarin. Kan kalau cuma Asus saja kan enggak, kurang spesifik lah. Mesti laptop itu punya tipe.